Halo guys, kenalin nama gue Didik Setiawan. Saat ini saya tinggal di Bekasi, tepatnya di Harapan Indah. Keseharian gue selamanya hari-hari sih ngajar di salah satu sekolah swasta. Saat ini mobil yang gue pilih untuk harian sih Expander ya. Salah satu pertimbangan gue untuk ambil mobil ini salah satunya adalah dari model interior dan eksteriornya yang menurut saya cukup booming sih. Saat ini saya juga ikut join di salah satu komunitas mobil di Indonesia. Kebetulan saya bergabung di Xmog. Salah satu alasan saya kenapa gabung di Xmog atau gabung di komunitas karena ya bagi saya pribadi dengan bergabung komunitas artinya kita akan nambah banyak saudara. Dan Xmog saat ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Untuk menambah kenyamanan mobil Expander gue ini, jadi ada beberapa modifikasi yang sudah gue lakukan. Yang pertama, gue melakukan modifikasi di bagian interior. Satu yang pertama kali saya ganti yaitu adalah head unit. Head unit gue ganti dengan Kenwood tipe DDX718. Lanjut ke bagian eksterior. Jadi untuk bagian eksterior, tidak ada perubahan terlalu signifikan yang saya lakukan. Ada beberapa yang diganti, salah satunya lampu. Saya mengubah dengan Progy dengan ukuran 3.0. Kemudian untuk menambah kesan supaya bagian headlamp itu tidak terlalu kosong, saya menambahkan Lazy S di bagian tepinya sehingga kelihatan lebih eye catchy aja sih. Untuk di kaki-kaki, perubahan yang pertama saya lakukan adalah velg. Dari R16 saya ganti menuju velg ring 18 menggunakan HSR. Tipenya adalah tipe Tokyo dengan spesifikasi PCD 5x114,3. ET-nya 40, lebar depan belakang 8. Saya juga membalutnya dengan ban Accelera PHI ukuran 225/50. Saya tahu HSR pertama kali lihat iklannya di media sosial. Tapi kalau untuk lebih pertama kali kesannya tuh adanya di YouTube. Saya lihatnya. Waktu itu salah satu yang merekomendasikan Expander dengan HSR itu Om Ridwan Hanif. Ganti velg, kebetulan saya di sekitar Harapan Indah ini ada salah satu toko yang masuk di TKB Group, itu ada di Eagle Motorsport. Tepatnya ada di Harapan Indah. Untuk pelayanan, mereka cukup puas. Nah, ini salah satu kelebihan nih yang saya kemarin fitting cukup kaget di HSR yaitu, sorry, di TKB itu adalah ketika mereka memfitting velg HSR, itu mereka langsung balut dengan bannya. Jadi bukan cuma velg yang nempel, jadi kita bisa lihat pas atau tidaknya keluar atau tidaknya ketika kita pasang itu sudah dibalut dengan ban. Intinya pelayanannya cukup luar biasa. Gue Didik, gue tim HSR.